Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening lagi. Dan ini merupakan video lanjutan dari part 1, part 2 hunting kereta api di lintas stasiun Cikarang. Nah, saya berpindah spot mengarah ke arah barat sedikit, tepatnya di JPS 109. Dan di Cikarang ini ya 2 menit sekali pasti JPL nutup. Nah, kita tunggu kereta api yang akan melintas di JPL 109 stasiun Cikarang. Bagaimana keseruannya? Semoga terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Parsel utara sudah melintas di stasiun Cikarang. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di stasiun Cikarang. Kereta api parsel utara berpapasan dengan kereta api apa ini? Fajar Utama Jogja sudah melintas di stasiun Cikarang. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di stasiun Cikarang. Kereta api Kertajaya dengan tujuan stasiun Pasar Senen sudah melintas di stasiun Cikarang dengan membawa 14 kereta premium, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit. Kereta api Majapahit dengan tujuan stasiun Pasar Senen sudah meninggalkan stasiun Cikarang. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di stasiun Cikarang. Rel berangkat dari stasiun Cikarang menuju Kampung Bandan. Selanjutnya akan melintas di stasiun Cikarang. Berpapasan dengan sesama KRL, dan ini ada KRL lagi masuk ke stasiun Cikarang. Tidak apa-apa lah kawan, di Bandung nggak ada KRL, jadi KRL-nya huntingnya di sini, hunting KRL. Sudah masuk di stasiun Cikarang. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di stasiun Cikarang. Dan ini ada kereta api dengan ditarik lokomotif CC203. Dan ini merupakan video penutup pada hunting part 2 di sekitaran stasiun Cikarang. Argo Muria ditarik oleh lokomotif CC203
guys sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Ditunggu part selanjutnya, part 3 hunting di sekitar stasiun Cikarang.